Aduh, tangan aku sakit nih. Aduh, aku pusing nih. Astaga, ini mobil aku nyangkut di sini. Oh ya ampun, aduh, gara-gara zombie raksasa itu aduh, gila ya. Ini kelakuan siapa nih, nggak bisa dibiarin. Aku harus cari tahu. Aduh, mobil aku malah kecebur lagi. Aduh, oke, kalau gitu aku mau coba ke penjara dulu, guys. Aku mau ngobrol sama si Chad. Aduh, malah sepi. Chad? Lah, kok? Hei, kok nggak ada? Adanya si Rens. Gimana kabar, Takur? Kamu kangen sama aku? Enggak, aku benci sama kamu, kamu pengkhianat. Enggak gitu, Takur. Si Chad di mana? Si Chad enggak di sini. Dia pergi jauh. Aduh, pergi jauh kemana dasar si Rens pengkhianat? Aku enggak percaya. Aku periksa data di kantor polisi dulu, guys. Oke, kita lacak keberadaan Chad. Dia di penjara di mana ya? Oke. Oh, ini dia. GPS-nya langsung aktif, guys. Wah. Ini GPS-nya langsung aktif. Ayo kita kejar. Oke. Wah. Wow, apakah dia di sini? Coba kita cek. Oh, ini kali ya. Waduh. Oh my god. Loh, bener. Itu Chad. Ya ampun, kasihan banget Chad di penjara di sepanjara yang spesial kayak gini, guys. Berarti dia sangat bahaya dianggapnya. Ya ampun, oke, kalau gitu kita coba bebasin dia. Tapi loh. Oke, ini dia. Ini dia, guys. Wah, ya ampun, ini jebakan, guys. Ternyata ini bot polisi semua. Aduh, gimana dong? Kabur. Wah, ini ada tank baja, kita negerin baja aja, guys. Waduh, ya ampun, kurang aja ternyata polisi bikin jebakan untuk aku, untuk orang lain yang pengen ngebebasin Chad. Oh ya ampun, ya ampun, guys, ternyata penjagaan penjara Chad ketat banget. Tuh, aku bingung gimana caranya nih. Aduh, ngumpet dulu deh di bawah laut. Kita ngumpet di sini dulu, guys. Wah, apa tuh? Lah, apaan tuh? Ini tombol apaan ya? Coba kita cek dulu. Pencet ini. Wah, oh my god. Wah, ini teknologi alien, guys. Oke, aku mau ambil teknologi ini.